Tak heran pada saat ini orang-orang mencari jenis katuranggan yang satu ini karena memiliki tuah yang bisa mendatangkan ketenangan, perlindungan, pengayoman, bahkan perkutut ini menjadi alasan seseorang memeliharanya karena memiliki tuah dan juga kekuatan gaib yang dapat. Ciri fisik perkutut ini bisa dilihat dari ciri fisiknya yaitu pada bola mata dan juga pada kakinya yang berwarna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng abang di channelnya Tukang Lonco. Apa kabar para subscriber Tukang Lonco? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan keberkahan dunia dan akhirat. Buat kalian yang baru nemu channel ini atau baru mampir di channel Tukang Lonco, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Buat kalian yang sudah subscribe, abang ucapkan terima kasih banyak. Semoga semakin banyak rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Burung perkutut saat ini menjadi salah satu burung yang favorit karena tuah atau keberadaan katuranggan pada jenis perkutut masing-masing itu berbeda-beda. Selain dari suaranya, perkutut dinilai baik jika dipelihara oleh pemiliknya, apalagi dengan penuh kasih sayang. Contohnya pada burung perkutut katuranggan Wisnu Murti. Sebagian orang mempercaya dengan katuranggan pada burung perkutut, salah satunya yaitu burung perkutut Wisnu Murti. Burung jenis ini cocok untuk dipelihara. Katuranggan pada burung perkutut Wisnu Murti diyakini mampu mendatangkan ketenangan. Pada awalnya, burung perkutut dipelihara hanya oleh orang-orang tertentu ya, atau kalangan kerajaan Ningrat atau bangsawan. Tetapi saat ini burung perkutut sudah meluas dan banyak yang memelihara. Karena selain memiliki suara yang merdu, tuah pada burung perkutut yang menjadi alasan seseorang memeliharanya. Dari suara dan fisiknya, burung perkutut memberikan suasana tenang, teduh, santai, bahagia bagi pemiliknya. Salah satunya keistimewaan pada burung perkutut yang satu ini memiliki kekuatan gaib yang dapat mempengaruhi pemiliknya berdasarkan katuranggan yang ada pada burung tersebut. Berdasarkan katuranggan yang dimiliki, ada burung perkutut yang dipercaya memiliki pengaruh baik dan juga sebaliknya. Perkutut Wisnu Murti ini memiliki ciri khusus yang berbeda dengan yang lainnya. Konon katuranggan perkutut Wisnu Murti menjadi peliharaan para kaum bangsawan seperti raja, pangeran, dan sebagainya. Katuranggan perkutut Wisnu Murti bisa dilihat dari ciri fisiknya, yaitu dari bola matanya, dari paruhnya, dari kakinya, dan dari jari-jari kakinya. Katuranggan perkutut ini berwarna hitam. Perkutut Wisnu Murti dipercaya bisa mendatangkan ketenangan, perlindungan, dan pengayoman bagi pemiliknya. Jadi ciri fisik pada burung perkutut katuranggan Wisnu Murti bisa dilihat dari bola matanya, dari paruhnya, dari kakinya, dan jari-jarinya itu full berwarna hitam ya. Itu adalah jenis burung perkutut Wisnu Murti. Jadi semuanya itu berwarna hitam dari kuku, dari paruh, dari mata, dari jari-jarinya ya. Tetapi bukan berarti burung tersebut itu berwarna hitam. Burung tersebutnya biasa berwarna seperti pada umumnya, tetapi memiliki ciri fisik yang berwarna hitam pada bola mata, pada paruhnya, pada jari-jarinya, seperti itu. Semoga bermanfaat. Mungkin bisa menjadi referensi buat kalian yang ingin memelihara jenis burung perkutut sebelum membelinya. Kalian bisa melihat-lihat katuranggan apa yang dimiliki pada burung perkutut yang akan kita miliki. Itu kembali lagi kepada keyakinan masing-masing ya. Mau percaya mangga, tidak juga tidak apa-apa. Tetapi abang saya ingatkan bahwa kita itu hanya perlu meminta perlindungan, meminta rezeki, dan segalanya itu hanya kepada sang pencipta ya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, terima kasih banyak yang sudah nonton videonya sampai akhir. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan keberkahan ya, dunia dan akhirat. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin.
Buat kalian yang sudah subscribe, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga semakin banyak rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian dulu pertemuan kita di video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu. By worth, I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts.